Sepertinya batu. Batu apa ini? Waduh, ini batu pemirsa. Di tengah-tengah sawah ada batu pemirsa. Batu besar, batu hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Abi. Kali ini Abi menampilkan pemandangan sawah di sore hari. Oh, sebelah selatan sudah dipanen ini padi. Aduh. Nah, inilah pemirsa pemandangan sawah di sore hari. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Ini hanyalah sekedar hiburan untuk menghibur diri. Semoga dapat mengobati suasana hati yang sedang kacau balau pemirsa. Semoga merasa terhibur pemirsa. Dan pemirsa, di tengah sawah ini ada tanaman sayuran. Tanamannya sangat subur sekali. Ini buah tomat pemirsa. Sangat subur sekali pemirsa. Dan ini adalah sayuran terong. Buah tomatnya pada lebat pemirsa. Ini adalah tomat super pemirsa. Tomat super ini alias tomat apel. Sangat subur sekali pemirsa. Buahnya sangat lebat pemirsa, lihat. Dan ini di tengah-tengahnya ditanami sayuran terong bulat pemirsa, alias terong hijau. Ini buah tomatnya pada lebat pemirsa. Pokoknya tomat segar. Namanya tomat apel. Itu tomat tahun ya, mie segar kia. Oh, tomat sayur, aisban, tomat apa? Aduh, terongnya subur-subur banyak. Aduh, bapak lagi nawan itu nyetek. Oh, mangga tuh pak lu jadi jamaah. Nah, pemirsa semuanya, ini sayuran yang namanya sayur tomat dan terong bulat terong hijau. Ini kepunyaan Pak Jala. Pak Jala yang rajin menanam sayuran sudah terkenal. Ya, ini tomatnya pemirsa subur-subur. Lihatlah pemirsa, padinya sudah menguning di persawahan ini. Mungkin para petani sebentar lagi akan menuai hasil, akan panen segera tiba pemirsa. Padinya sudah menguning. Ini namanya padi unggul tahan wereng pemirsa. Kiranya cukup sampai di sini dulu konten pemandangan sawah di sore hari. Wassalamualaikum.
wabarakatuh. Gejlik. Gejlik, sampai jumpa.